Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Reja Singkawang ya. Kali ini pagi hari di bulan Juli tahun 2023, menjelang akhir bulan dan menjelang penyambutan bulan kemerdekaan atau 17 Agustus 1945, Kota Singkawang akan Reja update-kan buat teman-teman di sini. Semoga teman-teman bisa update dengan Kota Singkawang, Kota Toleransi dan Kota Pusaka, Kota Wisata serta Kota Amoy. Nah, kebetulan hari ini Sabtu ya, tanggal 22 Juli. Reja ada kegiatan di Kampung Batu. Jadi akan Reja update-kan buat teman-teman tentang Singkawang di bulan ini. Bagaimana Singkawang keramaiannya di saat sekarang? Nanti teman-teman bakalan update selalu di konten-konten channel YouTube Reja Singkawang. Dan jangan lupa subscribe ya. Subscribe sekiranya menarik, teman-teman bisa share. Dan jangan lupa juga like dan berikan komentar ya. Oke, kali ini kita berada di pusat Kota Singkawang, tepatnya di Vihara Tridharma Bumiraya. Pas kebetulan nih Vihara Tridharma Bumiraya lagi ada acara sepertinya ulang tahun Tridharma Bumiraya ya. Dan sekarang kita berada di Jalan Sejahtera, yaitu pusatnya bisnis Kota Singkawang dan juga pusatnya tongkrongan ya. Di sini juga banyak sekali tongkrongan-tongkrongan yang menarik buat teman-teman kunjungi kalau seandainya teman-teman ke Singkawang. Nah, sekarang kita akan melewati Hotel Kalbar, hotel legendaris juga. Ini hotel yang cukup mewah di masa-masa tahun 70-an ya. Pada saat waktu itu satu-satunya hotel di Singkawang yang sangat besar, teman-teman. Nah, sekarang kita berada di Jalan Pangeran Diponegoro, tepatnya di daerah Beringin Corner. Nah, teman-teman bisa lihat sebelah kanan kita ini Beringin Corner, terus ini kantor BRI dan ini adalah gerbang kota ya, gerbang pusat kota Singkawang. Nah, jadi Singkawang ini bakalan banyak event, teman-teman. Yang bakalan banyak event nanti pada saat musim-musim perayaan ya, seperti sekarang kita akan menghadapi bulan kemerdekaan, tepatnya bulan Agustus, dimana merupakan bulan yang sangat penuh arti dan sejarah bagi bangsa Indonesia. Semoga aja di bulan Agustus nanti Singkawang diadakan pawai karnaval HUT RI ya, karena kadang instansi terkait di Kota Singkawang ini kalau mau pawai agak bagaimana gitu ya. Seperti setahun-tahun sebelumnya selalu mengatakan tidak ada dana untuk mengadakan pawai, sedangkan peserta itu kan kadang ikut pawai pakai dana sendiri. Lagian dananya untuk hari kemerdekaan masa tidak diusahakan ya enggak? Apalagi momennya setahun sekali, pesta rakyat ibaratnya kan. Malah pawainya kadang mau digabung dengan HUT Pemkot. Nah, sedangkan HUT pemerintahan Kota Singkawang itu berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masa pawainya 17 Agustus harus mengalah dan ikut dengan perayaan HUT Pemkot, kan tidak mungkin ya. Kadang begitulah teman-teman sebenarnya Singkawang.
Oke, teman-teman, sekarang kita berada di Simpang Empat Lampu Merah, Jalan Pangeran Diponegoro ya. Tepatnya di daerah Pasiran. Nah, ini kalau di sini udah sering lah gereja buatkan kontennya ya. Tapi beda hari, beda suasana, beda kejadian, beda cuaca, beda hari, beda orang, beda cewek, beda amoynya ya. Oke, kita akan lurus ya teman-teman. Kebetulan gereja hari ini akan ke Kampung Batu ya teman-teman ya. Kampung Batu sebelumnya udah pernah gereja vlog ya. Udah pernah gereja vlog, termasuk apa aja sih fasilitas yang ada di Kampung Batu gitu kan. Cuman kemarin ada yang komen mau minta tanyakan kalau nginap di situ pasangan yang nikah siri bagaimana. Nanti kalau ketemu Bang Ridho, insya Allah aja tanya kalah. Oke teman-teman, sekarang kita udah di ujung, tepatnya di Hotel Mahkota Singkawang. Hotel yang merupakan kebanggaan warga Kota Singkawang, Hotel Mahkota. Nah, sekarang kita akan ketemu lagi lampu merah. Nah, jadi Hotel Mahkota ini merupakan hotel bintang 5 yang ada di Kota Singkawang ya teman-teman ya. Sekarang kita berada di lampu merah. Itu tepatnya di lampu merah Jalan Ponegoro Gunung Sari ya, Gunung Sari ya, 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 ya. Di depan kita ini adalah Jalan Gunung Sari. Di sini sebenarnya simpangnya banyak teman-temannya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 simpang teman-teman. Oke teman-teman, kita hampir sampai di Kampung Batu. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah subscribe, yang sudah share, like, dan komen, dan serta berikan komentar yang positif, serta selalu mendukung channel YouTube Gereja Singkawang. Gereja doakan yang terbaik tentunya, semoga sukses dan sehat selalu. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Yang buat belum subscribe, segeralah subscribe, karena subscribe itu gratis dan mendatangkan kebaikan. Akhir kata, sampai ketemu di konten selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.